Bagaimana menjaga Allah subhanahu wa ta'ala? Ada yang masih ingat? Bagaimana kita menjaga Allah? Apakah Allah itu membutuhkan penjagaan? Ya, bagaimana kita menjaga Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, itu adalah menjaga Allah, ya, menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang menjaga Allah, maka dia akan dapati Allah berada di depannya. Dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu bersama dengannya, memudahkan urusannya, ya. Makanya disebutkan dalam penjelasan yang pernah kita pelajari, ya, hadis yang mendukung hal ini juga, ya, nanti akan kita pelajari juga insyaallah, hadis ini akan datang dalam Arba'in An-Nawawiyah ini, bahwa jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seorang hamba, dalam artian Allah bersamanya, maka Allah akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, Allah akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, ya, dalam artian apa? Seluruh anggota badannya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.